Kesan hari ini jago ya belok-beloknya ya. Dua orang dikolongin. Oke, kita mau berenang. Kita lek keras ya, gokil ya. Mantap. Dapat kolong dua kali. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kabar Bilar hari ini rupanya sudah pagi-pagi bersiap-siap untuk pulang ke Jakarta setelah sekian lama menghabiskan waktunya di Bali berlibur, menyalurkan hobi sepak bola dan juga bekerja secara profesional, tentunya menjadi gestar di Avenger tentu menuntutnya untuk selalu tampil dan memberikan sesuatu yang terbaik dan profesional. Apalagi semalam terlihat dia merayakan hari ulang tahun sahabatnya bersama-sama hingga dicemburin ke kolam. Jadi hari ini ternyata Moreno sudah bersiap dan tancap gas berangkat menjemput Bilar. Ya, sang asisten termasuk juga Adrian Rambi ikut membarengi Moreno menjemput bosnya. Ya, tentu si bos sudah kangen sama kekasihnya, apalagi semalam terlihat dan terciduk keduanya, yakni Bilar dan Lesti yang lagi teleponan panggil-panggil sayang. Tentu itu adalah ungkapan rasa kasih sayang dan cinta yang mendalam di antara keduanya. Ini di markas Bali United. Perpisahan mereka untuk profesionalitas pekerjaan cukup lama, bukan hanya sehari, sudah hampir 3 hari Lesti dan Bilar berpisah. Namun yang tentu selalu jaga hati dan perasaan masing-masing agar cinta tetap terabadikan untuk mereka berdua. Ya, semoga di hari ini kita akan dipenuhi oleh kekiutan, apalagi nanti Indosiar juga akan mempersembahkan Semara Indosiar. Kita tunggu kabar-kabar terbaru berkaitan dengan pertemuan mereka dan romantisme bagaimana yang akan mereka suguhkan pada kita di hari ini. Tentu kita sudah rindu saat mereka berdua kumpul bersama, yakni Lesti dan Bilar saat bersama-sama menghabiskan waktu berdua, bukan hanya visi atau teleponan saja, tapi kita ingin mereka terlihat kompak bersama, apalagi menghabiskan waktu-waktu berdua membagi kasih dan rindu bersama, tentunya karena sudah lama tak sua. Jadi ya, tentu saja hal itulah yang kita tunggu, kekiutan dari hubungan mereka berdua entar malam tentunya, guys ya. Entar malam adalah malam Minggu, tentu hari dan waktu yang selalu kita tunggu. Momen-momen romantis, momen-momen gesrek, dan momen-momen terindah dari mereka berdua yang akan meningkatkan stamina kita menghadapi pandemi sekarang ini, yakni ya selalu berpikir positif, selalu indah, selalu tertawa, selalu terbawa perasaan dan baper karena ulah mereka. Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan pernah ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru
mengenai hubungan mereka berdua, keromantisan mereka berdua, kegesrekan mereka berdua, serta kawal sampai halal, kawal sampai lahiran, kita akan bisa suguhkan untuk kalian semua. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.